guys, berjumpa lagi dengan channel Udin Arek Klangri. Kali ini saya lagi berada di Buduran Klangri guys, yaitu di rumah bapak saya, ibu saya, dan ibu saya di Klangri. Membantu ngewangi nyikrii tebu guys. Iki tebu iki wis tuku saiket regane 70.000. Kemau isu bapakku bakulaan sadurung aku teko. Iki aku jetas mari teko tutuk Klangri. Nah iki hasilnya tebune sing dioncai bapakku kamu guys. Sadurung aku teko. Iki bapakku ibuku lagi nyikrii tebu. Kerja keras guys. Kerja keras. Keras. Nyikrii tebu. Aku pisan yo nyikrii pisan guys. Ngewangi pisan nyikrii tebu. Wis guys ya tak tinggal nyikrii ngewangi buku ya guys ya. Oke. Nah guys, iki alat nyikrii iki tebune. Oke, nyikrii baru. Oke, nyikrii tebu guys. Ini kita tebu pagi jam setengah walu guys, mulai jam itu mulai jam itu sabun aku tekel ke mau terus marah ngono karena bisik ini keringnya di buku karena aku ngelangi teko aku jam setengah aku habis mari ngikri jadi bapak sampai buku budal berarti harus ngikri guys ngikri tebu. Alhamdulillah hari kedua habis satu ikat 50 kilo guys, yang kemarin hari kedua. Sekarang hari ketiga saya jualan bersama bapak ibu ngewangi dodolan es kulit guys. Yo Pukul jam 5 sore kemarin guys, ikut bapakku ngisi tak sembarangnya. Habis gak habis pulang jam 5 guys. Habis gak habis pulang jam 5 harus pulang guys. Soalnya orang jualan itu gak mesti kadang habis kadang masih bisa. Sebelah tengah itu guys, nah, pinggir-pinggirnya bapak. Jadi kulit tebu yang kayak gini dikrii tebu hijau, dikrii dari kediri guys, dari kediri dikrii jadi putih ya guys. So halo, untuk putih mulus lagi sebelum itu ya, ini yang les burung ikrian, ini yang les ikrian jadi putih mulus api guys. Jangan lupa guys, subscriberku yang dari Kediri tolong di subscribe. Jangan lupa subscribeku yang dari Kediri tolong di subscribe. Di subscribe guys.
guys. Ini tinggal buci otak ikan gurmigian di diri bapakku. Nah, dipisan. Jadi aku ngegeri tengah etok. Karena ini jelas sama bapak. Oke, iki guys, bapakku lagi ngegeri guys. So, ngegeri yang tak ngegeri ke mau tengah e. Diikri pinggir-pinggirnya dibuai pucuk-pucuk guys. So, caranya ngono guys. So, ngegeri dibuai pucuk-pucuk itu diresi lah ibuku itu ya ngegeri kodam aku tengah guys ya. Oh, ditinggal sedikit tebunya dan yang udah dikupas udah banyak. Habis ini berangkat guys, berangkat jualan dodolan es tebu. Lagi ikranku mesin untuk papat, ikranku ke mau rasanku iki sampai-sampai dilepono sampai guys ya. Oh, sampai bot saya kate berangkat. Nah, wis guys ya, ngene ae guys ya. Wis iki ane karek titik marines ditinggal bapak ibuku dodolan budal. Sekarang aku ijen nutukno sampai entek. Mikri tebu kang ngene iki. Nah, aku sing entekno kono wis kantek jam 09.00. Mari gak mari kudu entek guys ya. Wis guys ya. Wis engko dilanjut mana budale bapakku. Persiapannya bapak ibuku nang dalan ku tak gambar, tak video. Bar mikri tebu. Ah, oke okay guys, belum berangkat kita makan dulu. Sebelum berangkat kita makan dulu biar semangat berangkatnya dan kerja dodolan es tebu. Bapak makan, ibu makan, saya makan dan langsung budal nanggone panggone. Ki adikku guys. Adikku. Jakrompok tak dolen. Adikku. Adikku bar mulai sekolah guys langsung kerja kelompok. Aroh apa? Kancaku. Ayo Salim. Kangune. Salim. Salam 4000. Wes Salim. Mari, iku. Dadate. Mari nang mantuk lho. Mari nang mantuk kan. Dadate, Dek. Aja dolen. Hati-hati aja dolen. Eh, bawa kunci. Ya. Kan mesti tekan oma. Eh, nggo kunci. Mati nang kono, Dok. Kunci itu taruh sepatu. Mari mati buan. Ya. Kok suwe? Alah, bil payu-payu bil. Rewel-rewel. Persiapan dulu guys, makan harus berangkat. Ibu nge, ibu yang makan, bapak nge, guys mari mangan. Lagi dan ibu par mari mangan, terus mau ngebudal. Nyantai dulu, habis makan nyantai dulu, terus mau ngebudal. Oke guys. Oke guys, di persiapan budal dodolan es tebu bapak kula. Wis doakan semoga lancar dan cepat untuk hasil akeh. Oke guys ya. Kita mari bu dodolan. Oh, dodolan es tebu guys. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat jualan es tebu. Mugi untuk penghasilan sing akeh dan lumayan. Mugi rezeki hari ini dapat berjalan dengan lancar, akeh pembeli ini guys ya. Wis guys ya, aku tak nututi nang panggonane dodolan. Oke. Okay. Panas bu ya? Panas.
Hah? Apa nih? Bapak, buat tebu kene kok. Iki sakai tebune. Tebune sakai. Kadung ya, rena. Tanggane panas, guys. Ibu, bapakku wis nyiapno persiapan dodolan tebu. Tanggane panas, guys yo. Bentar panas-panas. Wis ngene iki larise dodolan es tebu yaiku pada siang hari. Yaiku panas-panas ya, guys yo. Oh, panas pol. Matarane panas pol, guys yo. Di pada siang hari jam 10 jam 11an ini, guys. Nyiapno bapak ibuku dodolan es tebu. Ono kursine barang. Tebune alhamdulillah gak wakai. Saiket wis dikupas. Berapa jam? Berapa? Tiga hari ke jam setengah 6. Setengah 6. Setengah 6 mulainya jam 10 lebih ya. Sekarang jalan bubur ayam. Sore kan jam 3 pakai ini. Oh, sore jajaran juga. Apa? Roti goreng. Oh, di tangan roti goreng. Orang Lamongan itu siapa itu? Ivan. Ivan. Oh, iya ya. Asli pundi, Pak? Asli Bandung. 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 Oh, Bandung. Jauh ya? Lumayan. Nah, ibu saya asli Jawa Tengah. Oh, Jawa mana Jawa Tengahnya? Jawa Tengah Cepu. Oh, ini Bojonegoro Cepu ya. Kalau bapak saya Jombang. Ngobong, guys. Wong tukang bubur obong-obong. Ngobong sampah. Ini tiket kos ta, Pak? Kos ta make ambe. Kos. Kos yang pundi? Garjo. 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 Jajar. Jambang ya pak? Mas. Warga. Oh, warga. Berarti memiliki sama istri ya? Iya ya. Dapat itu mas, dapat 60 pertama, terus kedua 90, ketiga alhamdulillah dapat 160. Tambah banyak terus rezeki. Berhubung ini cuaca panas ya, salah. Ya. Yang kan berarti kan musiman es tebu itu. Kalau musim hujan kan nggak laris mas. Sudah itu. Iya, pandangnya enggak haus orang-orangnya. Ya ini guys, jam 10 lebih, wong tukang bubur ayam wis mulai. Ya. Takutnya dikomplain sama orang perumahan. Iya, biasanya dikomplain. Ngarep ya, rusuh. Biar. Mau buyar. Kok gak dari sih? Iya. Kesadaran. Ya, Mas.
Nah, ini titik titik pundi, Mas? Ini sebelahnya bangunan. Pulang, guys. Untuk itu bubur ayam pulang habis jualan, pulangnya jam 10 ke atas, berangkatnya jam 5:30. Ya guys ya, mulai wonge kipar obong-obong dan obong sampah. Aku sepeda itu sepeda Astra. Aku nanasi sih meliter wonge. Ah, oke okay, guys. Ki buku wis, bapakku wis nyiapno dodolane. Ki bapakku wis nyiapno, wis persiapan kari tuku es, guys. Ya Bu ya. Kari tuku es. Parone geleng tebu wis siap dodolan. Bismillah, mungkin untuk bati ada. Alhamdulillah, tebu sudah siap, es sudah siap, gilingan tinggal giling. Alhamdulillah sudah siap jualan. Ini cuacanya pewanas, guys. Aku nanggone ngisori payung, dodolan es tebu ngewangi bapak ibu saya di ngarepe perumahan Park Royal. Yo guys yo. Wis monggo pemirsa Anda sing ngliwati Buduran Sidoarjo, monggo tuku es tebu nang gone bapak ibuku, guys. Ben laris, ben wonge seneng, ben usahane maju dan berkembang. Yo guys yo. Tadi bapakku tuku es kristal. Terus guys ya, aku tak ngewangi bapak ibuku dhisik. Tak ngewangi sedino tet mulai jam 5 kok ya guys ya. Wis ngenahi videoku dari Udin Arek Langgri. Terima kasih sing ndelok videoku dari awal sampai akhir. Ojo lali di subscribe, di like dan di komen, guys yo. Di subscribe, di like dan di komen selalu, guys yo. Terima kasih sing ndelok videoku dari awal sampai akhir. Sing ndelok videoku isa dongano lancar rezekine, diberikan kesehatan walafiat jasmani maupun rohani, guys yo. Wis guys yo. Lemah terus pengaran sembalas, Gusti Allah sembalas, aku ga sembalas popo nek Gusti Allah sembalas dhewe. Mugi kebaikane pian. Sing wis subscribe YouTube saya Udin Arek Langgri. Sing wis subscribe, wis nge-like, mugi pandungane dibales Gusti Allah, guys yo. Wis guys yo, titip salam dari Udin Arek Langgri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.